Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, Tutorial Latif 02. Di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar Android, yaitu tentang cara bagaimana sih membuka dua aplikasi sekaligus atau split screen di HP Oppo F11. Untuk HP Oppo tipe lainnya mungkin sama teman-teman ya. Oke, untuk caranya bagaimana sih? Pertama kita misalkan mau buka aplikasi YouTube ya. Nah, kita buka dulu aplikasi YouTube-nya. Sudah seperti itu, kemudian di sini kita tutup dulu, klik beranda yang ini, tutup. Nah, kemudian kita cari aplikasi yang lainnya, misalkan kita buka foto atau galeri ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita klik beranda lagi, kita buka lagi YouTube-nya. Nah, di sini kan ada garis 3, di bawahnya kan ada garis 3 teman-teman ya. Nah, kayak gitu, mohon maaf, kita ulangin. Ini ya teman-teman ya, kita klik garis 3, kemudian di sini ada titik 2, kalian klik aja titik 2, kalian pilih layar belah. Nah, kemudian kita pilih atau kita cari aplikasi lainnya yang mau kita buka lagi, kita kayak gini itu ya. Nah, jadi kita bisa YouTube-an di atasnya. Nah, di sebelahnya juga kita bisa buka galeri, buka aplikasi lainnya juga bisa kita buka teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kita mau menutupnya, kita cukup kembali kayak gini, kemudian ini kita tarik ke bawah, tarik bawah kayak gini, kemudian kita klik kembali lagi, dan di sini kita garis tiganya kita klik lagi, kita klik tutup semua. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Seperti itu tuh cara membuka dua aplikasi sekaligus atau split screen di HP Oppo F11. Untuk tipe Oppo lainnya mungkin sama. Next, tunggu video tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komentar jika ada saran-saran atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.